Halo, salam mancing saudaraku. Berjumpa lagi bersama saya Bonet Mancing. Hari ini saya mau mancing ini pakai amisan makanan kucing yang mereknya Felix. Saya nggak tahu ini ya, belum pernah ya, baru pertama kali ini saya beli di Alfamart tadi ya. Nah, ini pertama kali saya pakai umpan Felix ini. Ini bukan umpan sih, makanan kucing. Nah, berikutnya saya akan pakai serbuk jahanam. Ini untuk pertama kali juga saya akan pakai dadakan, tapi tidak direkomendasikan ya teman-teman ya. Ini saya pakai umpan dadakan hari ini pertama kali. Nah, berikutnya akan pakai Essen Bandit, saya akan pakai 15 tetes. Ini kroto secukupnya. Nah, ini air panas. Nah, untuk umpan serbuk jahanam ini direkomendasikan untuk umpan kukus teman-teman. Kenapa untuk umpan kukus? Karena kalau dipakai dadakan dia agak lengket kayak permen karet gitu kan, gak enak. Kalau saya lebih suka yang agak-agak perak gitu, agak-agak buyar umpannya. Tapi gak masalah lah, oke saya coba ya. Itu amisan yang makanan kucingnya 3/4 teman-teman ya, separuhnya lewat sedikit tapi gak dipakai semuanya. Nah, ini serbuk jahanamnya juga 3/4, enggak satu bungkus, masih ada sisa, enggak saya pakai semuanya, terlalu banyak teman-teman ya. Nah, ini dicampurkan amisan makanan kucing dan serbuk jahanam. Tuh umpannya tuh dia lengket dia. Jadi airnya harus banyak teman-teman ya untuk dapat agak-agak lembek gitu. Nah, ini kelembekan saya pakai sedikit lagi. Nah, oke, masukkan Essen Bandit 15 tetes saja. Essen Bandit 15 tetes. Kalau misalnya setelah diaduk masih agak keras, pakai air saja teman-teman. Kalau saya biasanya pakai air kobokan ya. Jadi saya percik-percik itu biar umpannya agak lebih lembek lagi. Karena makin lembek tuh makin bagus sebenarnya umpan itu teman-teman. Cuman ya gitulah, gampang hancur kalau terlalu lembek. Nah, ini masukkan kerotonya teman-teman. Nah, karena kerotonya sudah bagus jadi nggak saya rendam pakai air panas teman-teman ya. Nah, ini mantap nih. Selamat menyaksikan, salam mancing saudaraku. Thank you.
Sudah kami
Thank you.